usaha akar kayu jati ini sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Sampai saat ini masih berlangsung, Pak, usahanya? Alhamdulillah. Tetap masih jalan terus ya, Pak? Iya, berjalan terus. Katanya sudah ekspor, Pak. Ke negara mana saja, Pak? Kita ke sampai pasar Amerika, Eropa. Enggak bisa kita sebutkan satu-satu, Mas. Banyak berarti ya? Ya, paling enggak kita udah pernah lah. Oke, oke. Rutin itu, Pak, untuk ekspor ke luar negeri? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi kita bisa dikatakan rutin. Siapa ini, Mas? Untuk ekspor sendiri mungkin bukan hanya barang dari saya, tapi juga dari teman-teman. Kita ngumpul jadi gabungan satu, berarti? Kita gabungan. Dari teman dipilih beberapa, dari saya beberapa, nanti gabung satu kontainer. Oke. Kalau pandemi ini udah mulai bangkit atau masih tetap lesu, Pak, usaha? Sampai saat ini masih tetap lesu, cuma kita tetap bertahan. Terus dari buyer sendiri sudah mulai kontak-kontak mereka karena juga butuh perputaran untuk bisnis mereka juga. Mereka juga butuh barang. Jadi walaupun by phone aja, kita masih tetap berjalan. Mulai berjalan. Oke. Ya, untuk awal tahun ini. Pak, ini berbahan baku kayu jati. Iya. Di Blora sendiri ini kan banyak, berarti ini untuk bahan baku dari lokalan ya, Pak? Iya, lokal. Selain lokal, mana saja, Pak? Ya, kita dari kabupaten tetangga ya, seperti Tuban, Bojonegoro. Ya, masih serumpun berarti ya, Pak? Masih serumpun. Wilayah hutannya masih jadi satu. Selain kayu jati apa, Pak? Kalau ini kebetulan kita juga memanfaatkan kayu yang ada di kampung ya, seperti kayu suar, kayu meh, kayu mindi, terus kayu, selain kayu itu kayu sonokeling, kayu mahoni, semua kita manfaatkan. Selain kayu jati, kita berusaha untuk bisa dijadikan karya, Mas. Enggak harus kayu jati monoton, kayu asem juga bisa, kayu apapun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.